Ini dia unitnya, guys. Kabel-kabelnya sudah terhambur. Keluhan awalnya ini high flow-nya bermasalah. Sampai ini sudah dibongkar semua ini, guys. Ini indikator sudah error. Di kunci kontak sudah bermasalah, tidak muncul semua, guys, indikatornya. Kita harus mulai dari mana ini, guys? Jadi kita pertama kita munculkan semua dulu indikator, guys. Setelah itu kita baru cari permasalahannya di mana, guys. Ini kabel-kabelnya sudah dikupas semua. Atau siapa yang kerja ini, guys? Sekarang kita kerja pelan-pelan, guys. Pertama kita munculkan semua indikator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, guys. Jadi ini sudah waktu siang, sudah selesai jam istirahat. Jadi kita ada trouble unit, guys, seperti yang saya videokan kemarin. Ini dia kabel-kabelnya sudah dibongkar sama mekaniknya, guys. Ruwet kan jadinya ini. Parah-parah. Tambah banyak kerjaan, guys, kalau gini. Ini sudah dibuka semua ini, guys. Sudah terhambur kabel-kabelnya, kabel bodinya ini, guys, bagian chassis kan, bagian kabin. Jadi trouble informasinya itu, trouble awalnya itu hanya high low atau kura-kura kelinci yang bermasalah. Tapi sekarang ini sudah dengan indikator panel itu mati semua, guys, kecuali oli sama rem tangan. Jadi kita sudah kerjakan beberapa komponen. Kan banyak sekali kabel-kabel yang mereka putus-putus, terus main sambung, main jumper, main bypass. Nah, ini sudah saya kerjakan beberapa bagian, saya rapikan. Meskipun ini belum rapi sekali, guys, karena masih kita cari trouble-nya, nanti kita baru rapikan. Nah, alhamdulillah untuk sekarang ini panel sudah bisa hidup. Saya coba on-kan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Panel sudah bisa hidup. Aki kura-kura cuma dalam banggir warning transmission untuk kilometer, angin, temperatur sama fuel itu sudah menyala semua, guys. Sekarang ini yang bermasalah ini dia, guys, kura-kuranya muncul sama ada gear. Nah, itu kalau kita pindahin di high masuk terus kita kembalikan, nah dia nggak mau lagi, guys. Saat kita kembalikan dia nggak mau, guys. Nah, dia lama baru mau, kayak ada jeda gitu, guys, bisa dilihat itu, guys. Sekarang saya pindahkan, kita bisa lihat ini. Nah, itu dia lambat baru pindah. Terus kalau di kura-kura dia, nah itu saya pindahkan, dia nggak pindah-pindah, guys. Nah, itu baru pindah lagi, guys. Coba lagi, guys. Ini dipukul-pukul ini, guys, baru pindah. Kira-kira di mana penyebabnya nih, guys? Apakah di sini atau di belakang di solenoid? Nah,
atau di sini guys. Nah itu baru pindah guys. Nah itu, oi hilang sama sekali guys. Coba saya matikan, saya onkan lagi. Oke, kura-kura. Terus kita pindahin kelinci. Pas kura-kura langsung muncul gearnya guys, lambang gear. Kita pindahin ke kelinci. Oke, pindah. Kura-kura lagi. Oh, nggak pindah guys. Malas kura-kuranya ini muncul. Ah, muncul. Jadi ini kalau lambat gini bahaya guys saat tanjakan. Tidak responsif. Oi, kura-kura muncul, kura-kura muncul, 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 muncul. Ah. Masa harus dipukul guys baru muncul kura-kuranya. Kan enggak bagus. Sementara jalan harus dipukul kura-kura. Kelinci. Kura-kura. Ayo kura-kura muncul, muncul. Oh, mati kura-kura ini guys. Tapi saat kura-kura muncul, lambang gear juga muncul guys. Oke, sekarang saya coba cari penyebabnya guys. Nanti kita informasikan ke teman-teman apa penyebabnya seperti itu. Saya coba otak-atik dulu yang lain-lain guys. Nanti saya videokan. Jadi terkait trouble yang tadi, sekarang kita coba cek di bagian sensor-sensor serta solenoidnya. Ini banyak yang putus guys. Jadi kita coba konekkan yang putus. Ini tadi saya sudah kupas, tidak ada yang saya belum cek semua. Saya cuma konekkan ini ada berapa kabel yang soketnya itu dalamnya sudah patah. Jadi kita sambung bypass. Terus kita coba cek di atas apakah sudah normal. Kalau dia sudah normal nanti saya tunjukkan yang mana sensor yang bersangkutan. Oke guys, kita coba ke dalam kabin dulu. Oke guys, sekarang kita saya coba tes lagi. Oke, mantap. Kelinci, kura-kura. Kelinci, kura-kura. Kelinci, kura-kura. Kelinci, kura-kura. Oke guys, mantap. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga penyakitnya. Nanti guys saya tunjukkan di mana kesalahan pemasangan dari mekanik customer. Nah ini sudah mantap nih guys. Ini saya coba tes berjalan dengan posisi seperti ini saya guys. Kalau di tempat sudah mantap ini. Nanti saya tunjukkan di mana semua itu udah punya kesalahan pemasangan dari customer guys. Nanti saya akan jelaskan di mana kerusakan serta kekeliruan pemasangan dari customer, dari mekanik customer guys. Nah ini sudah mantap ini.
Oke, mantap guys. Oke guys, sekarang kita tinggal rapikan kabel-kabelnya. Jadi ini sudah penyakitnya sudah ketahuan guys. Ninja masternya elektrik. Uy. Kameranya jelek-jelek gara-gara dia guys. Jadi guys, ini kita tinggal rapikan kabel-kabelnya dan penyakitnya sudah ketemu. Kura-kuranya sudah muncul guys, tidak ngambek lagi. Ini dia pawangnya kura-kura guys. Kemarin di channel yang satu guys, dia pawangnya kura-kura juga guys. Ini dia mekanik junior guys. Jadi sekarang kita tinggal rapikan kabel-kabelnya. Jadi nanti saya jelaskan di mana penyebabnya guys, sambil kita rapikan kabelnya. Jadi ini tinggal diisolasi karena kemarin sudah dibuka semua. Ini bisa dilihat guys. Sekarang kita tinggal rapikan guys. Oke guys, saya rapikan dulu bersama ini guys, mekanik junior Asep. Asep. Asep guys. Asep guys. Oke guys, sekarang kita lanjut. Jadi ini sudah kita rapikan. Ini dia mekanik junior official, dia lagi stres guys sehingga dia merokok. Dia stres guys, dia merokok guys, rokoknya dibuang karena dia takut guys. Aduh. Jadi sudah kita rapikan guys, ini sudah kita rapikan. Jadi teman-teman, untuk arus standby yang di saklar Hyclo atau kura-kura kelinci. Tapi sebelumnya ini pawangnya guys, perkenalkan ASF Asep. Pawangnya guys. Pawangnya kura-kura. Jadi teman-teman bisa mengecek menggunakan multimeter atau avometer guys, untuk mengetahui yang mana arus standby. Jadi kalau teman-teman yang tidak repot, jadi yang arus standby itu yang ini ya teman-teman, yang warna apa ini, warna hijau, hijau muda. Nah, jadi untuk arus standby itu warna hijau muda. Sedangkan kalau untuk kura-kura ini dia guys, yang warna biru. Terus kalau kelinci warna pink. Nah, jadi saat menyambungkan ke konektor, karena ini kan di bypass karena soketnya sudah tidak ada, jadi harus diperhatikan yang di sini guys, yang di tengah. Yang di tengah sini yaitu arus standby, arusnya arus standby. Jadi yang putih ini disambungkan dengan warna hijau seperti ini guys, kalau menyambungkan. Terus yang untuk kura-kura disambungkan dengan biru, pink, kelinci. Oke guys, seperti itu. Ini dia pawangnya guys, kura-kura. Sekarang kita tinggal rapikan, terus kita tes. Mudah-mudahan aman. Di belakang nanti kita coba rapikan juga guys, di bagian transmisi ada yang beberapa yang putus. Oke guys, kita lanjut dulu. Oke guys, jadi ini sudah selesai. Tinggal pengetesan unit sambil berjalan. Jadi ini sudah selesai semua guys. Panel sudah hidup, Hyclo sudah mantap. Jadi tinggal dites unit sama drivernya di bagian-bagian sini guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.